Mahkamah Tinggi Shah Alam melepaskan dan membebaskan Samirah Muzaffar dan dua remaja lelaki berhubung pertuduhan membunuh ketua pegawai eksekutif CEO Credit Fund Nazrin Hassan 4 tahun lalu. Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman menetapkan keputusan itu selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Samirah 47 tahun yang juga bali Nazrin dan remaja berusia 16 serta 19 tahun kenaan. Dalam hakimannya, Abdul Karim kata pihak pendakwaan hanya membuat andaian ketiga-tiga tertuduh berada dengan mangsa ketika kejadian sebagaimana yang dinyatakan dalam tuduhan. Menurutnya, mahkamah mendapati tiada keadaan menunjukkan ketiga-tiga tertuduh melakukan pembunuhan. Thank you.